Non-formal education proudly present. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Pendidikan Nonformal Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Kali ini kita akan unboxing alat baru kita, yaitu cash drawer atau mesin kasir. Nah, mesin kasir ini akan kita gunakan untuk belajar berwirausaha. Mohon maaf karena kardusnya ada terbuka ya, karena harus kami cek kelengkapannya saat barangnya sudah sampai. Oke, kalau begitu langsung saja kita buka. Selanjutnya kita buka. Ini ada gulung-gulungan kertas ya, namanya paper roller. Jadi kertas ini buat isi ulang untuk printernya nanti. Nah, yang printernya ini belum kita buka setelah ini ya. Jadi ini kita dapat 10 biji. Lalu selanjutnya ada kita dapat kabel USB dan selanjutnya juga ada adaptor untuk nyambung mesinnya ke listrik nanti. Nah, dan yang terakhir nih, ada barang utamanya yaitu mesin kasirnya. Di sini kita pesen warna hitam karena hitam itu elegan, terlihat mewah gitu. Nah, ini ada tempat kunci, berarti kita juga bakalan dapat kunci, tapi nyari di dalam plastiknya ternyata nggak ada. Kita cari di kardus. Nah, ketemu. Kita dapat 2 pasang kunci. Jadi misalkan yang satu hilang, masih ada cadangan yang lain. Oke. Oke, turunin dulu kardusnya. Nah, ternyata di dalam paket ini ada kardus lain. Jadi kita keluarin dulu kardusnya. Ada 2 kardus dan lumayan agak susah. Wah, yang pertama ini. Yang kedua ini dia. Kita turunin kardusnya dulu. Selanjutnya kita unboxing 2 kardus ini. Apa ya isinya? Oke. Yang pertama nih. Udah kelihatan ya tulisannya resip printer. Nah, ini bahasa Indonesianya adalah pencetak struk. Nah, ini langsung aja kita buka. Wih, alatnya juga hitam ternyata. Kita buka, kita taruh di atasnya mesin kasir dulu. Nah, bentuknya kayak gini dan di dalamnya ternyata udah ada paper roller. Jadi yang 10 itu tadi buat refillnya nih, teman-teman. Kita taruh di sini dulu. Selanjutnya, aduh, ada apa nih? Ada tulisannya. Oke, kita buka dulu. Wih, ternyata isinya adalah ya, ada scan barcode. Nah, ini yang pertama ada seperti biasa user manual, di situ juga ada contoh-contoh barcode-nya biar kita bisa ngecek apakah berfungsi atau tidak. Dan ini dia barang utamanya, yaitu scan barcode. Nah, kita langsung masukin aja lagi. Oke, sekarang kita mau coba buka mesin kasirnya nih. Gimana ya bentuk dalamnya? Pasti teman-teman pada penasaran kan? Kita buka dulu. Kita copot plastiknya. Wah, di sana ternyata ada kabel di bawahnya. Nah, kabel yang ada di mesin kasir ini nantinya bakalan disambungin ke receipt printernya tadi. Nah, mau lihat dalamnya dulu. Kita buka pakai kunci.
Nah, akhirnya kebuka. Wah, keren banget. Ada 1, 2, 3, 4, 5 tempat untuk uang koin. Dan 1, 2, 3, 4 untuk uang kertas. Nah, kita tutup lagi. Oke, canggih banget guys. Nah, kabelnya ini kita coba masukin, kita sambungin ke resit printernya atau pencetak struk. Kita coba bisa masuk apa enggak ya. Wah, akhirnya berhasil. Ternyata gampang banget guys. Oke, wah, udah beneran kayak kasir-kasir di minimarket gitu. Nah, ini kabel USB-nya nanti disambungin dari printer, resin printernya tadi, ke perangkat yang udah diinstal aplikasi untuk mesin kasirnya. Nah, kita coba sambungin ke printernya dulu. Apakah bisa? Oke, ternyata bisa ya, bisa dilihat sendiri. Gini, nanti tinggal dimasukin dan bisa langsung digunakan. Oh iya, ada yang lupa, ternyata adaptornya hampir aja. Nah, nanti adaptornya ini tentu saja kita masukin atau kita sambungin ke aliran listrik biar resit printernya atau pencetak struknya itu bisa nyala guys. Oke. Sepertinya untuk unboxing mesin kasir dan juga resin printer sekaligus scanner sudah selesai. Kita move ke alat yang satunya. Penasaran kan? Check it out. Nah, ini dia alat yang selanjutnya. Ini adalah ID card printer dari Smart 3-1S. Smart, smarter than any other ID card printer, itu slogannya ya guys. Jadi ini adalah printer untuk kita bikin ID card. Nah, kita langsung buka aja nih, apa aja nih isi dalam kardus yang besar ini. Kita langsung buka. Yang pertama tentu saja ada quick guide atau seperti user manual tadi fungsinya. Ini ada panduan untuk menggunakan printer ini, panduan cepat. Nah, selanjutnya ini ada checklist aksesoris untuk mengecek ada apa aja sih barang-barang yang ada di dalam kardus ini. Dan selanjutnya ada kartu garansi yang pokoknya jangan pernah sampai hilang. Barang selanjutnya yaitu ada CD untuk menginstal aplikasi di komputer tentu saja, komputer atau perangkat lain. Oke, kita juga dapat kabel adaptor. Ya, fungsinya sama kayak tadi, yaitu nyambungin alatnya ke listrik. Ya, tentu saja nanti ditancepin di stop kontak. Nah, kita buka styrofoamnya. Dan apa nih? Kayak kotak HP. Kita coba buka. Oh, ada kabel-kabel. Satu warna putih, satu warna merah. Yang satu ini sepertinya charger dan yang satunya adalah kabel USB. Mungkin alat-alat untuk menyambungkan ke berbagai perangkat lain. Karena sudah ada installernya tadi, berarti kita harus menyambungkan printer ini ke PC ya. Oke, langsung kita ambil aja nih printernya, mesinnya. Emang agak berat ya, jadi maaf kalau ngambilnya lama, agak berat. Dan ini sangat safety pengemasannya, jadi memang agak susah untuk diangkat ke atas. Nah, tapi akhirnya bisa. Wow, excited banget. Kita turunin dulu nih kardusnya. Oke, kita cari di mana space terbukanya. Nah, akhirnya ketemu juga, ternyata dia di sini. Kita buka. Wow. Wow. Oke, pelan-pelan. Nah, seperti ini, guys.
guys, penampakannya tadi udah agak terlihat di kardusnya tadi ya, dan bener-bener mirip. Wow, desainnya bagus banget, aku suka banget warnanya, nggak norak sama sekali, warnanya kelihatan mewah dan elegan. Oke, di sini ada tombol untuk ngebuka. Nah, ini dalamnya penampakannya kayak gini. Kita tutup lagi. Nah, ih keren banget. Dan di dalamnya itu ternyata ada contoh ID card yang di-print dari mesin ini guys, tulisannya this card print on this printer. Jadi keren banget sih, dan warnanya itu bener-bener jelas dan keren ya, meskipun kita belum uji coba tapi bakalan bagus sih melihat contohnya yang seperti itu. Nah, ini baca-baca sedikit dari quick guide-nya, di dalamnya itu ada card bridge. Kita coba buka dan ambil card bridge-nya. Itu tempat buat kartunya, guys. Nah, kayak gini. Tapi di dalam situ belum ada karena kita benar-benar baru buka. Kita masukin aja lagi, kita coba lain kali. Oke, ini mesinnya kita tutup dulu, dan sepertinya nih guys, so sad banget karena kita harus berpisah di sini karena unboxingnya udah selesai. Kita tadi udah unboxing banyak barang dari mesin kasir sampai mesin ID card. Jadi selamat berjumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.